Lama tak jumpa ni. Itulah, saya sekarang ni kat berita. Berita? Ha. Oh, alhamdulillah. Tak buat lain-lain dah. Oh, sekarang berita. Sekarang berita. Tapi buat buat semua lah, buat crime. Tapi mostly crime lah. Oh. Dia orang ni banyak kena berita tu. 99 lah dulu. Dia orang ni 99 ni. Terus 99. Ini lagi funny. Oh, dia berani. Dia dengan Hazami lah dia orang. Okay, tuan, kita telah pun difahamkan yang apa ni, pengarah urusan syarikat DBI, Dato' Boy Iman telah pun ditahriman semalam sehingga esok, difahamkan. Jadi mungkin pihak PPIM ada respon sendiri mengenai kes ni? Kita bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita pun tidaklah mengharapkan orang ditangkap. Sekiranya benda ini boleh diselesaikan di luar mahkamah ataupun diselesaikan daripada luar balai. Itu sebenarnya yang kita mengharapkan adalah dia membayar segala ganti rugi yang dilakukan, yang telah dia menganiaya dan menzalimi mangsa-mangsa yang telah mengadu dengan kita. Tetapi kalau itu juga tidak tidak ada sebarang respon daripada pihak DBI, iaitu pengarah urusan si Dato' Boy Iman, jadi kita harap boleh menjalankan siasatan secara menyeluruh. Dan saya melihat hari ini bukan sahaja Dato' Boy Iman harus ditangkap, malah staff-staff yang berkenaan, bahagian accountant dan sebenarnya isteri beliau sendiri perlu ditangkap kerana pembelanjaan mewah yang dilakukan tanpa ada sebarang transaksi perniagaan yang dilakukan oleh syarikat DBI Property dan DBI Teknologi, yang menyebabkan hari ini kita memang hendak menekankan supaya mereka ini dibawa ke muka ke pengadilan. Dan sebenarnya 2 hari itu reman tidak cukup kerana untuk polis menjalankan siasatan untuk dalam masa tempoh 2 hari, benda itu tidak mencukupi untuk menjalankan fail siasatan. Jadi kita mengharapkan supaya pihak mahkamah memberi ruang kepada pihak polis supaya menjalankan siasatan secara terperinci, mungkin membuat satu roadshow. Kerana ini berlaku bukan sahaja di Kuala Lumpur, berlaku di seluruh negeri. Jadi kita juga mengharapkan supaya polis mengeluarkan satu kenyataan berunsur untuk menghentikan modus operandi yang masih dijalankan oleh ejen-ejen untuk syarikat tersebut. Jadi sebenarnya kita ingin mengucapkan tahniah, ribuan tahniah kepada Dato' Akhil Sani selaku pengarah Commission Crime yang telah mengambil keputusan menangkap mereka-mereka yang terlibat, khususnya Dato' Boy Iman. Dan kita juga mengharapkan supaya Zubir, Kasim dan Anggun dan juga Umar, supaya mereka memberi mereka juga ditangkap dan memberi kerjasama agar benda ini di manakah perjalanan ataupun di manakah pembiayaan duit tersebut pergi ke mana? Adakah benda itu benar-benar ke arah untuk membina sebuah rumah ataupun hanya untuk dinik? Jadi itu yang kita mengharapkan hari ini. Kita mohon kepada pihak polis supaya menjalankan siasatan tanpa ada sebarang berat sebelah lah. Maksudnya kita minta supaya benda ini amat perlu diambil serius oleh pihak polis, dan juga kita juga mohon campur tangan daripada Suruhanjaya Integriti sekiranya benda ini ada unsur-unsur rasuah dan sebagainya. Kenapa tindakan mengambil begitu lambat? Adakah sebab-sebab mereka perlu menjalankan siasatan? Ataupun kalau kita tengok kadang-kadang tu orang Ubud dia esok dah kena tangkap, tapi hari ini modus operandi ni terus berterusan. Adakah benda ini ada, kita pun tak tahu kan. Tapi kita harap-harap pihak polis menjalankan siasatan secara terperinci, dan mereka ini harus menanggung akibat terhadap apa yang mereka lakukan terhadap mangsa-mangsa di luar sana yang menaruh harapan, yang di mana mereka ini menjual impian, memberi satu impian yang nyata, bukan sedikit ataupun ini bukan satu skim pelaburan. Ini ada satu benda-benda yang amat nyata. Ni rumah nilainya harga RM50,000 dan sudah dimiliki oleh orang-orang yang lebih kurang 10 orang ni pun yang dimiliki. Jadi kita harap pihak polis memberi tekanan, dan kita mengharapkan daripada campur tangan daripada Ketua Polis Negara. Kita memandang tinggi kepada Tan Sri Fuzi supaya melihat benda ini dan perlu diberi hukuman yang setimpal kepada mereka-mereka ini yang menjalankan perniagaan yang tidak sah dan melakukan sedikit penipuan yang terbesar, antara yang terbesar di Malaysia. Okay. Jadi tuan, kalau saya boleh, saya dapat tahu setakat ini di pihak PPIM sendiri berapa aduan yang telah diterima mengenai berhubung dengan kes ini? Berkenaan dengan kes ni buat masa ni lebih kurang 400 lebih. 400 lebih kes yang sudah mereka membuat aduan kepada kami, dan kami sudah menyerahkan kepada pihak Suruhanjaya Integriti, dan kita juga menyerahkan
diserahkan pada KPKT, apa ni, Kementerian Perumahan, dan kita mengharapkan semua ini mengambil tahu, wujudkan satu task force untuk siasat kes ni. Kalau Rahiman 2 hari ini bagi saya mungkin tidak memadai untuk mengkaji kes secara menyeluruh. Jadi saya minta Kementerian Perumahan dan juga Suruhanjaya Integriti dan juga Polis Diraja Malaysia membuat satu siasatan secara bersama untuk memastikan tidak, dan SPRM juga perlu campur tangan dalam dalam kes ni. Ha. Datuk, sebarang komen, kalau ada lagi sebarang mangsa yang masih lagi apa ni, terlibat dalam kes penipuan ni, mungkin sebarang nasihat dan apakah dokumen yang perlu dikemukakan untuk dibawa? Setakat yang kita dapat makluman bahawa ada 188 report yang dibuat. Di PPIM sendiri kami menerima hampir 110 salinan report yang telah dibuat kepada skim rumah murah bermula daripada Juta Kelulut sehinggalah ke DBI Properties. Isu dia sekarang ni, kita minta supaya orang ramai di luar. Kita dapat maklumat sebab total 488 aduan online yang kita terima di PPIM, maknanya ada lagi di kalangan yang ada di luar masih lagi menaruh harapan yang mereka ni akan mendapat rumah. Saya rasa sudah masanya mereka semua tampil dan membuat laporan polis, dan kalau mereka perlukan bantuan daripada PPIM, sila datang kepada PPIM. Dan kita juga sedang melihat dari sudut civil, sekiranya kalau kata tidak dapat diselesaikan, kita juga akan membuat, PPIM akan cuba untuk lead untuk membuat tuntutan civil kepada mangsa-mangsa yang telah rugi kepada syarikat-syarikat terbabit lah. Cuma apa yang saya minta, supaya satu lagi yang lebih penting, saya minta supaya jawatan kuasa khas yang menyiasat ini tidak hanya melihat dari sudut kanun kesiasaan 420 kanun kesiasaan penipuan, tetapi perlu juga dilihat dari sudut anti money laundry. Apabila sekiranya kadang-kadang sindiket-sindiket tertentu, saya tak sebut pada mana-mana pihak, sindiket-sindiket yang seumpama ini, kadang-kadang mereka menggunakan teknik-teknik khas yang mana susah untuk dibubuh melalui kanun kesiasaan. Mungkin kita perlu lihat dari sudut anti money laundry apabila ada layer into financial system, ataupun cara mekanisme-mekanisme yang lain. Yang tahap yang pastinya dah ada mangsa yang rugi atas apa-apa alasan ataupun apa-apa telahan yang ada, ada mangsa yang telah rugi, maka pihak siasatan perlu membuat kajian siasatan yang lebih menyeluruh untuk menyelesaikan masalah ini. Kami daripada pihak PPIM masih lagi memanggil semua mangsa-mangsa yang di luar yang belum membuat laporan tampil ke depan, dan mungkin kita akan istihar untuk membuat satu tuntutan civil terhadap syarikat-syarikat yang bertopengkan perumahan kos rumah murah ini. Cukup. Pada. Okey dah. Yeah.